Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adibu auladakum fi ghairi zamanikum. Bapak-bapak, ibu-ibu, para direksi, para asatid, para kiai yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah saya dapat bersilaturahmi dengan semua jamaah yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan otaknya masih kuat, Pak, untuk kita konsentrasikan beberapa menit ke depan. Karena berdasarkan sebuah penelitian bahwa kalau mendengar sesuatu di atas jam 10 malam itu beda connectingnya. Makanya saya menghimbau Pak kuat-kuat ya jeung ustadnya. Apakah kita yang kuat mendengar atau ustad yang kuat menyampaikan? Karena bagaimanapun ini akan berefek terhadap sirkulasi darah kita, akan berefek terhadap apa? Sirkulasi pemahaman kita. Makanya mudah-mudahan Allah masih memberikan kekuatan dan keselamatan kepada kita semuanya. Saya doakan semuanya sehat walafiat, Pak ya. Karena dari tadi anu cingbala leduk aya tos aya. Anu niup trompet tos aya. Kenapa? Sampai ada pawang hujan. Tadi saya ketemu dengan pawang hujan. Yang satu pawang hujan meminta supaya hujan, yang satu lagi supaya tidak ada hujan. Jadi ayeuna teh dua pawang teh nuju bentrok, anu hiji tita hujan, nu hiji deui mah entong hujan. Akhirnya yang menjadi masalah ya siapa yang pusing? Tukang jagong, Pak. Tukang jagong bingung ayeuna teh ari hujan bisi teu payu, ari teu hujan kumaha cenah. Akhirnya pada malam ini cukup menarik. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu, ini menarik kenapa? Karena ma khalaqta hada batila. Karena Allah menciptakan setan. Kalau Allah tidak menciptakan setan, moal rame di alam dunia. Coba lamun bapak ibu daya setan di dunia, moal rame, hidup kita monoton. Justru dengan ada setan jadi rame, aya nu kaditu, aya nu kadieu, aya nu niup ieu, aya nu nakol ieu, keun bae ngarah rame di alam dunia. Kalau seandainya setan tidak ada, urang ngaharuleng pa di masjid kabehanana. Dan orang atau masjid akan penuh semuanya dan tidak akan tertampung masyarakat. Jangankan se-Jawa Barat, kota Bandung saja tidak akan tertampung. Kenapa? Karena setannya tidak ada, tapi adanya setan dibagi-bagi ku Allah. Nukadie, nukadie, nukadie. Inilah dalam Quran disebut ma khalaqta hadza batila. Setan saja itu ternyata ada keuntungannya. Bagi siapa? Bagi kita yang dapat melawannya. Kalau tidak ada, monoton, Pak. So, bapak siap teh ngaharuleng ti subuh nepikeun ka isya? Ya, dari subuh sampai isya ibu ngaharuleng weh, eueuh gogoda ti setannya. Kan kieu mah aya gogoda, nikmat hidup itu. Kenapa? Lihat surat Az-Zukhruf. Manusia akan nikmat hidup apabila ada godaan-godaan yang setan itu menggoda kita sebagai manusia. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pertemuan ini saya tidak akan lama, insyaallah tidak akan lebih dari jam 10, ya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu tidak perlu lihat jam. Karena saya juga punya jam, ya. Kemudian tidak perlu batuk dan dehem. Tanpa batuk dan dehem saya akan berhenti dengan waktunya, Pak ya. Jadi pengajian teh bararatuk belah dia batuk, belah dia batuk, belah dia batuk sehingga di rumah sakit cing teh. Ya. Insyaallah kita akan menerangkan tiga perempuan yang tidak boleh ngurus anak. Tiga perempuan yang tidak boleh memegang anak. Tiga perempuan yang tidak boleh merawat anak. Tiga perempuan yang tidak boleh mendidik anak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena persoalan hidup manusia sekarang adalah apa? Ada tiga, Pak. Yang pertama, Bu, apa? Yang pertama adalah bab anak. Tiga persoalan yang sulit dipecahkan oleh para ahli sekarang, oleh para intelektual, oleh para cendikiawan. Apa? Yang pertama adalah bab apa? Bab anak. Yang kedua adalah bab penyakit. Yang ketiga adalah idtirabul ilmi, yaitu apa? Kekacauan ilmu di masyarakat. Ibu-ibu, bapak-bapak, bab anak ini sulit dipecahkan sampai kapanpun. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, moal beres-beres budak bakal loba nu moga masalah. Naon sababna? Ini adalah bagian daripada sunatullah.
bab anak ini adalah bagian yang betul-betul menjadi sebuah persoalan yang luar biasa. Saya ketemu dengan seorang profesor, Pak, lagi ngisi acara saya. Lalu profesor ini ngobrol begini, "Ustaz, saya seorang profesor. Dari ibu saya yang kelas 2 SD, ayah saya kelas 3 SD. Tapi saya jadi profesor, tapi saya profesor budak abdi teu sakola kabehanana." Hese na, Pak. Ngadidik budak ti profesor tinggal, Pak. Padahal profesorna mah ibuna teu sakola. Ibunya kelas 2 SD, bapaknya kelas 3 SD, jadi profesor. Ari profesor budakna teu taramat. Kenapa? Karena emang tidak mudah mendidik anak itu, Pak. Kalau kita merasakan sesuatu yang menjadi trouble dalam kehidupan kita, ini awalnya dari mana? Ini dari apa? Dari anak. Yang kedua apa? Yang sulit dipecahkan oleh para ahli. Penyakit, Pak. Yaitu apa? Penyakit manusia sekarang. Araraneh ayeuna. Baheula mah jangar ngaranna. Ayeuna mah bu ngaranna naon? Vertigo, migrain. Padahal eta teh jangar, Pak, baheula mah. Ya. Coba lamun dibalikin deh karena jangar. Da enteng obatna. Kalau orang jangar tinggal di talian. Kubeana di talian, Pak, pastakana. Golerkeun damang. Ayeuna mah da hare-hare di talian. Anger we lieur. Naon sababna? Ngaranna ge migrain sarang vertigo. Ibu tahu gak nyeri tuur? Ya. Itu nyeri tuur. Ayeuna mah namina ge keren. Naon? Osteoporosis. Padahal eta teh nyeri tuur, Pak. Orang kalau nyeri tuur gampil obatnya koma. Dulu saya masih ingat orang yang sakit tuur apa sikut atau kalau tuurnya sakit apa tinggal dideangkeun dina hawu beres, Pak, cager. Ayeuna mah hare-hare naon sababna? Karena namanya juga osteoporosis. Komo nini-nini mah hese ngajatuh ngajelaskeun nage ngararan nage, Pak, nepikeun ka lieur di tanah. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan apa? Dengan ilmu. Dulu anak-anak namanya ataupun dulu anak-anak namanya dua huruf, tiga huruf. Barudak ayeuna ngaranna, Pak, lalieur. Baheula mah budak tinggal ngaranna ge AA, II, UU, EE, OO, sararimpel. Tapi hirupna gara rampang. Naon sababna? Ngaranna sarimpel. Paling tiga huruf apa? Iis, Uus, Aas, Ucu, tilu huruf. Gampil, Pak, hirupna. Budak ayeuna ngaranna lalieur, Pak. Budak ayeuna ngaranna pabeulit. Ngaran budak Ezekiel liur dibaca nage ditanya ninina masaha ngaran budak well kitu senada liur mage tuh ya ngaran budak ayeuna Enduasel tinggal, Pak, sampai ada anak namanya Robert bapaknya Koko unggal poe di imah pasea bapaknya Koko bapaknya budakna Robert sok Pak tinggal budak ayeuna mah padahal dulu ngaran anak-anak itu simpel. Penyakit pun sama sulit dipecahkan penyakit ini. Kenapa? Karena penyakit juga namanya sudah ararane. Ini menunjukkan adalah sesuatu yang tidak bisa dipecahkan oleh para ahli. Sampai bapak-bapak, ibu-ibu dugikeun ka jalmi ayeuna, nepikeun ka bingung. Naon sababna? Karena ternyata sebuah persoalan hidup sekarang terkadang kita menyimpan dalam pikiran kita. Dan yang ketiga adalah apa? Intirobul ilmi, yaitu apa? Kekacauan ilmu. Ini banyak kekacauan-kekacauan ilmu yang terjadi pada saat ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita akan konsen terhadap masalah anak. Ya, kita akan konsen terhadap masalah anak. Kebetulan saya punya pesantren khusus menangani anak ABK. Ya, khusus pesantren anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ada yang sindrom ataupun ada yang Down syndrome, ada yang speak delay, kemudian apa? Cerebral palsy, kemudian anak hiperaktif, kemudian anak-anak yang apa? Anak-anak yang bermasalah. Enggak apa-apa kalau di sini ada ahli medis, kalau di sini ada ahli kedokteran, dikolaborasikan. Kenapa? Karena semua ilmu dari Allah, Pak. Semua ilmu dari Allah. Bu, ayeuna mah aya murangkali. Ayeuna murangkali. Yiswa 3 tahun 4 tahun ngobrolna koskolot, Pak. 3 tahun ngobrolna koskolot, Bu. Budak ayeuna mah. Padahal cik urang mah, wah sina budak pinter ngobrolna koskolot lain. Budak 3 tahun 4 tahun ngobrol koskolot eta teh budak teh panyakitan. Manya budak 3 tahun ngobrolna koskolot atuh, Bu. Kenapa, Pak? Karena ini anak bermasalah, begitu kan? Anak yang bisa melihat sesuatu itu bukan dia punya indera keenam. Anak yang dapat melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh anak lain, bukan dia punya kekuatan yang besar, dia bukan memiliki kuat ataupun indera keenam. Anak yang dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh yang lain, itu dia gangguan kelenjar pineal. Kelenjar pineal terganggu, dan itu akan berefek terhadap distorsi di kornea. Ketika terjadi distorsi di kornea, maka dia akan melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, tekudu dibawa kama mana budak nukituma, engke
ku urang disimpulkan, wasna budak boga indra kagenep, ayaan buah di jerona. Akhirnya apa? Bapak ibu dibawa ke tempat yang tidak sesuai, akhirnya anak semakin seperti itu. Padahal anak yang seperti ini tinggal dibawa, mau ke dokter silahkan, mau kepada ahlinya silahkan. Kenapa? Punten bapak-bapak ibu-ibu, murangkali nusok ningali nu teka tingali ku batur, itu ada kerusakan di cakra ajna di sini, dan itu harus dibetulkan. Bukan anak punya indra keenam, tapi anak ruksak. Lila-lila budak lamun diantep jadi dukun, Pak. Eta teh calon dukun anu bisa ningalina naon teh. Kalau tidak disembuhkan oleh ahlinya, nanti akan berefek terhadap apa? Terhadap sesuatu. Ya. Sok ibu-ibu puntennya ya. Kenapa? Saya ngomong begini. Dulu Pak, anak Pak puntennya, dulu anak itu usia 7 bulan, 9 bulan sudah jalan, Pak. Sekarang anak 1 tahun, 2 tahun jarang jalan, sudah ataupun itu sekarang sulit untuk jalan. Kenapa? Ada kesalahan. Dulu ibu lihat anak kalau makan pisang dikeroknya. Tah eta teh budak dikerok pa cau teh ngedang leup ka budak eta teh sabaraha 2 dinten 3 dinten murang kali tuangna tos cau. Matak budak jajag langsung. Kenapa? Karena pisang itu akan menguatkan otot-otot anak dan itu bagus. Sekarang dicarek budak orok bu ngadahar cau padahal tingali monyet. Monyet mah tingali gagalacangan. Bapak ningali monyet 2 poe kaluar tina rahim ibuna geranya jol galacang galacang eta teh ngadaharan cau eta teh. Urang budak orok di ataupun apa anak kecil kemudian dilarang makan pisang padahal itu pisang bagus. Ibu pernah lihat dulu anak apa bu lihat dia makan apa makannya di beueung ini pak di beueung ini kan ah beueung lap budak lap di beueung tinggal murangkali ararapet. Kenapa? Karena anak yang makannya kemudian dimakan oleh ibunya lalu dimasukkan ke mulut anak, itu anak akan apet itu. Anak bakal dia tidak banyak membantah pada orang tuanya. Kenapa? Karena ini bercampur di sini enzim dari orang tuanya lalu dimasukkan ke mulut anak. Sekarang dilarang makan seperti itu. Padahal eta teh apet mun aya budak bu teu apet ka urang huapan tuangna. Tah ieu bu leup budak leup anak bu kita. Kita makan anak satu, kita satu anak satu. Begitu. Tapi lamun urang tilu budak hiji engke ngamuk budak. Ya, kenapa? Ini Pak, tidak terasa. Lihat hadis Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, Siti Aisyah pernah berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ada 3 doa yang aku mintakan kepada Allah dan ternyata 3-3 direspon oleh Allah dan diijabah oleh Allah. Apa pak doanya? Siti Aisyah meminta kepada Allah agar air liur Nabi bercampur dengan air liur Siti Aisyah. Mohon maaf pak, Siti Aisyah pada waktu beliau berdoa dan Rasul meninggal dunia dalam hadis Bukhari pada saat beliau meninggal dunia keluar cairan dari sini pak. Cairan dari sini. Kemudian cairan ini putih dan itu ternyata dia tidak berbau dan itu harum. Maka pada saat Rasul meninggal dunia, keluar cairan di sini disedot oleh Siti Aisyah. Hebat, Pak. Siti Aisyah sampai meninggal dunia tidak sakit dan Siti Aisyah meninggal dunia karena dibunuh oleh Yahudi. Kenapa? Karena dia betul-betul ketika Rasul meninggal dunia itu air liur Nabi di sini disedot oleh Siti Aisyah. Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Mangga yang setuju dan tidak silahkan kaji lagi hadis itu. Kenapa? Karena cairan yang keluar dari orang yang meninggal itu adalah enzim terbaik yang keluar dari manusia dan itu akan memperbaiki sel yang rusak. Itu menurut para ahli. Paham gak pak? Tapi lamun bugal kalau lagi tidur beda deui eta mah. Kada bisi ibu bapak di dia gerenya kalaluar eta mah beda lain enzim nu eta mah. Eta mah jigong. Ya. Ibu bu ulih ti dia salaki nuju ngagoler kaluar disedot ku ibu beda deui eta mah. Nu aya lain cager nu aya ngadon gering eta mah balik ti dia. Kenapa? Karena beda masalahnya. Dan ini EPL dan ini terjadi kepada siapa Pak? Ibu-ibu anak dulu. Saya mengembalikan proses pesantren yang saya lakukan ini, mengembalikan proses-proses ini. Anak dibeueung makan begini lep sehat budak, teririwit bu, ibu datang pesantren saya. Nanti menerapi anak ABK saya hujan-hujanin pak, saya hujan-hujanin. Jadi lamun hujanan itu kalau saya terapi anak yang speak delay pakai apa? 15 menit dia harus hujan-hujanan, nuju ngagebret. Kenapa? Karena itu memperbaiki sel yang bagus, ya. Minimal kalau anak makan tidak kita beueung di gimana Pak? Bu. Minimal kalau kita tidak ataupun apa? Bu. Minimal dikie Bu. Tah, lep urang, lep budak.
etete urang tidak lalu kadie nyanak di sanu lepken kaburang kali. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi. Ida akala ahadukum pala yam sahyadahu hatta yal ikoha oyul ikoha. Apabila anda makan, maka jangan dulu cuci tangan anda sebelum engkau jilati atau jilatkan. Dan ternyata inilah hasilnya. Ternyata dalam dunia parenting Islam, bahwa menyuapi anak akan membuat anak itu apet. Tahu Bu apet? Apet tahu Pak ya? Ngingi clik we ka indungna ka bapana. Mata kalabun budak etete teu apet, etete loba ditekean. Budak mah lamun loba dihuapan apet, tapi lamun ditekean, aduh alhamdulillah pun anak masana encer otaknya, lain encer pinter ditekean eta mah. Ya. Tara, satu lagi, ini supaya nanti mengepreksikan. Tahu Bu, dulu anak oleho nya. Murang kali oleho ka depannya. Lo leho ka dieu Pak, hararejo lehona teh tinggal murangkali jarang rieut. Murangkali anu ololeho jarang rieut, Pak. Murangkali yang dia keluar ingus itu biasanya sehat itu. Kenapa? Karena ini adalah racun yang dikeluarkan oleh Allah. Dia mengeluarkan apa? Dia antibakteri, dia Bu, mengeluarkan. Lol, di dia budak baheula mah. Ayeuna mah da teu meunang budak ololeho dicare ku indungna. Era sena mamah ololeho sena tungtungna disuntik jadi weteu kaluar lehona Pak, padahal itu bagus buat anak. Anak yang semakin banyak lehonya keluar itu akan semakin kuat tubuhnya. Makanya saya sedang memasyarakatkan leho dan melehokan masyarakat. Dah iya dah itu diuikeun deui ayeuna teh. Ini yang disebut dengan back to holistic, pendidikan atau apa? Kenapa? Karena saya bergerak di tarbi ataupun apa? Di tibun nabawi lil aulad, pengobatan secara nabi, proses dari apa? Unsus untuk anak-anak. Ini berarti ada pengembangan yang harus dikembangkan oleh kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, tahu gak? Ibu, kalau beli apa? Kalau beli sofa, Pak. Bapak kalau beli sofa, ibu kalau beli sofa ya, anak suka gagah jelengan di dehnya. Sok resep gajeleng-gajeleng. Eta teh ke urang teh dicarek. Teh kayaknya yang sinanya ulah gagah jelengan dina korsi, kerek meuli gitu, Pak. Atawa si ibuna teh bapana, teh kayaknya gagah jelengan dina kasur sina naon? Can lunas. Ibu, bapak, oma, kalau anak gagah jelengan dina kasur, dina sofa tong dicarek. Naon eta teh budak teh sae? Kenapa? Sedang mengaktifkan krotea di sini nah. Di sini ada urat namanya krotea yang dia harus aktif dengan cara seperti ini. Pleng kaluhur. Saya pernah belajar di Thailand, anak yang sulit ngomong itu terapinya dilempar ke atas, Pak. Budak anu hese ngomong dikit, lung, tewak deui. Lung, tewak deui. Jadi dia akan menjerit, "Ah, ah," begitu caranya. Budak gagah jelengan teh ngarah lancar ngomong. Der ku urang dicarek tungtungna jadi teu lancar ngomongna. Mata lamun aya aki-aki ibu gaduh salaki geus kurang lancar ngobrol alungkeun ke lu. Engke ge kaluar ngajerewet grasok. Ah kitu eta mah kumaha ibu rek ditewak direk moal urusanana ya. Yang penting sudah dilemparkan seperti itu. Itu cara terapinya. Ya. Ini saya bukan ngomong sembarangan, Pak. Bukan ngomong sembarangan. Kenapa? Bapak Ibu boleh nanti datang supaya tahu bagaimana saya terapi anak-anak ararane. Makanya ada seorang dokter ngobrol, "Ustaz, ieu teh aslinya duka da ieu mah ikhtiar atuh." Ari ikhtiar mah kumaha we? Batur mah dibura ngubaran budak teh. Ya. Aya nu dibura langsung cager cek budak teh. "Kenapa kamu sembuh? Tadinya tidak bisa ngobrol." "Iya, karena saya takut dibura lagi. Sebab begitu dibura aya kangkung, genyer, asin sagala." Tidinya budak teh cager da mung dibura deui. Ya. Padahal kuncinya di mana, Pak? Ini yang menjadi persoalan hidup manusia. Bapak main, saya mengobati orang yang depresi dengan cara dihujankan kerdodar gelap, sokra. Itu mengobati stres luar biasa. Kenapa? Karena dalam Tibun Nabawi Ibnu Sina, di antara obat paling hebat untuk stres dan depresi adalah apa? Mandi air hujan. Mandi air hujan. Pokoknya mamun meleman tahun baru rada salah letres hujanan. Ya, mata kelamun hujan tong aya masalah, gebret hujanan we kalaluar, sugana bicara lager. Pancek batur teh tuh nya yeungnya, cara lager tuh kan kalaluarnya. Nah, begitu. Inilah Pak kuncinya. Kembali kepada persoalan tadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ada tiga wanita yang tidak boleh ngurus anak kata Nabi. Yang pertama adalah kata Rasul al-majnun, orang yang gila tidak boleh ngurus anak.
Orang gila tidak boleh ngurus anak. Orang gila tidak boleh merawat anak. Orang gila tidak boleh dia itu apa? Mendidik anak. Bahasa Majnun dua menurut imam ataupun imam Mubarak Puri. Yang pertama adalah gangguan jiwa. Yang kedua adalah gila. Bu, tekengeng bu, ngurus budak ker kesel, temenang. Ngurus budak ker galau, temenang. Ngurus budak nuju ayeuna urang bu, nuju aya gangguan jiwa, tidak boleh. Gila itu lebih parah. Ini yang gangguan saja biasa tidak boleh. Kenapa? Nabi menyarankan anak yang sering dididik dan dipegang oleh seorang istri yang kejiwaannya jelek, maka anak biasanya tidak akan bagus psikologisnya. Dia tidak akan bagus psikologisnya. Wayahna, saya pernah ngobrol, Ustad, ini ada seorang psikiater ngobrol, Ustad sekarang katanya dari 5 orang 1 gangguan jiwa Pak. Kalau orang berkumpul 5 orang 1 gangguan jiwa. Bisa tanya nih, masih ada psikiaternya sekarang. Jadi kalau berkumpul 5, 1. Kumpul 5, 1. Kalau ada 10, 2. Kalau ada 100, 20 gangguan jiwa. Coba di sini ada berapa? Ya? Aya 1000 tah tinggal we canak tinu 5 hiji pokona eta nu gangguan jiwa. Tapi ternyata berbeda. Saya tanya, apa bedanya gangguan jiwa dengan sakit jiwa? Dia ngobrol begini, "Ustaz, gangguan jiwa tidak perlu pakai obat. Kalau sakit jiwa katanya pakai obat." Wallahu alam bisawab. Enggak tahu metodologinya dan data empirisnya seperti apa, tapi dia ngomong begitu. Ciri gangguan jiwa, Prof, yang aman yang gimana? Ibu-ibu, Ustaz, sana. Tingali ibu-ibu ciri gangguan jiwa mah kumaha kitu? Ciri gangguan jiwa yang paling ringan di ibu-ibu, lamun rek balanya sok nyebut kia, poe iya bararingung masak naon, etete gangguan jiwa pak ibu bade masak naon dinten iya, duka abdi ge bingung kamari tahu, aina tahu, hiji ta gangguan jiwa, torojol ibu-ibu nuka dua rek balanya, ibu bade masak naon dinten iya, manawi kamari sena hulu hayam, aina hulu ayam ni bingung diimah teh hulu wae, dua ta nu gangguan jiwa. Torojol ibu nukatilu sumangat suganenu yang mete gangguan jiwa. Begitu ngobrol, ibu bade masak naon, mana wi abdi geus na bingung, kusalaki dicarekan wae naon, eta cenah da tuang teh ieu deui ieu teh, abdi geus ni bingung tos tilu pa nu gangguan jiwa. Begitu ditanya anu ngawarungna, abdi geus bingung balanya ti pasar geus na serba salah, jadi jeung nu boga warungna garangguan jiwa. Jadi sigana panya di warung teh ngarumpul teh ibu-ibu anu garangguan. Tapi itu bisa sembuh katanya. Dengan cara apa? Dengan cara silaturahmi. Bapak-bapak, ibu-ibu berkumpul seperti ini. Kata Nabi tidak boleh. Lihat surat Ibrahim ayat 37. La'allahum itashkurun. Orang yang mengurus anak harus orang tuanya yang bersyukur. Satu, siapa yang bersyukur? Adalah orang yang dia tidak ngeluh dengan masalah anak. Yang kedua adalah apa? Orang yang dia itu tidak kesal mengurus anak. Itu tafsirnya Quran surat Ibrahim surat 14 ayat 37. Kata Allah, orang ngurus anak tidak boleh ngeluh. Orang ngurus anak tidak boleh dia kesel. Bu, kedah lepas budak mah. Saya di rumah 12. Wah, gampil ternyata. Naon da budak mah? Loba lieur, saeutik lieur. 12 lieur, 05 lieur, 4 lieur, 3 lieur. Kamari aya nu gaduh budak, hiji lieur sarua. Malahan penak jeung rensangan. Ustaz, doakeun abdi naon? Lieur teu boga budak wae. Tuh, lieur sarua. Jadi sebenarnya liur malin ku budak pak, ya. Jadi artinya apa? Ibu jangan ngeluh, bapak jangan apa? Jangan kesel, biarkan aja. Ketika ibu bapak ngeluh dan kesel, itu akan menjadi trouble di anak kita. Itu akan menjadi persoalan yang luar biasa. Quran menyebut surat Ibrahim yang sudah menjadikan bagaimana Ismail menjadi anak yang soleh. Bagaimana caranya? Tong kesel, tong ngeluh, buka budak sakit tuh. Hari budak gerak ke ranking na alus pada ngaku kuduaan. Oh, cenah budak bapak, cek indungna teh. Naon budak mama? Budak bapak cenah ieu mah turunan ti Ciamis sanes mama cenah. Ieu mah cenah ti Tas, ieu mah ti Garut, pada ngaku parebut budak ranking na alus. Begitu budakna ranking na pang terakhirna, ieu budak saha cenah kitu? Nya. Ari tadi mah di aku ieu budak bapak jeung budak mama. Ari nu ayeuna mah begitu rankingna terakhir. Ieu budak saha cenah mah? Duka cenah eta budak saha? Da abdi mah moalnya teu boga budak belet. Ceuk ieu teh duka bapak ge. Akhirnya budak teh ngahuleng ari abdi budak saha tuh. Ya. Quran sudah menyebutkan surat At-Taghabun, surat Al-Kahfi. Pak, anak itu kadang-kadang pika keseleun. Budak mah kadang-kadang pika resepeun.
Kadang-kadang Allah menyebut fitnatun, kadang-kadang Allah menyebut jinatun. Makanya ketika anak memiliki prestasi yang bagus, kita tidak perlu ataupun kita apa? Kita itu anak kita. Ketika anak punya masalah, itu pun anak kita. Ini nikmatnya, Pak. Betul. Nanti terakhir nanti ya, saya akan closing, nanti ada hadis Nabi. Ada orang tua yang masuk surga yang tadinya mau masuk neraka tidak jadi. Kenapa? Karena ada anaknya, Pak. Itu nanti saya terangkan satu itu. Ini luar biasa sekali. Kenapa? Kita berharap nanti sepulang dari sini ada anak-anak kita yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bu, saya nanya nih sama ibu-ibu. Anak-anak loba seri, loba ceri. Anak banyak menangis atau banyak tertawa, Bu? Hah? Banyak menangis, banyak tertawa. Hei, Bapak, masih ingat gak doa mau berhubungan suami istri, masih ingat doanya? Doa mau berhubungan suami istri, masih ingat doanya? Nah, ngeharuleng gitu. Apaan budak ngeslima, nanti marake doa? Bismillahi Allahumma janibna syaiton wa janibna syaiton marojak tanah, itu doanya. Ketika akan berhubungan, kata Rasulullah, idza wati'a ahadukum imra'atahu, apabila salah seorang di antara kalian ingin mendatangi istrinya, berdoalah bismillahi Allahumma janibna syaiton wa janibna syaiton marojak tanah. Ya Allah, aku bertemu dengan namamu, aku apa? Mudah-mudahan setan terhindar. Dan ternyata ibu, anak sebelum jadi itu sudah jadi rizki. Aya nukil, oh Ustad aya doa, nah sena eta teh aya, paning abdi budak nges dalapan, temarake doa gitu, ente sena, pangian sena budak abdi sena menihara rese, sena tia sholat teh, sigana tidinya apa, atau aina kumaha abdi sena, ngendai we, nu anyar make doa, nu atos ma atos we pak, tapi bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita sangat hebat, luar biasa, apa, begitu, kenapa bapak-bapak, artinya ini adalah sebuah peluang bagi kita, nikmat sekali. Kenapa? Bu, lamun budak keur pikak seseleun nikmat karena otak. Ibu kabayang teu lamun bapak budak ti subuh nepikeun ka isya ngahuleng. Alhamdulillah abdi mah budak bager, ti subuh nepikeun ka isya ngaharuleng we, lain bager teu ngarkalongeun nu kitu mah. Budak loba disentakan jadi we hulang-hulang eta teh, Pak. Anak itu harus apa? Kali-kali dia nangis, kali-kali dia apa? Tertawa. Kali-kali dia itu apa? Lincah. Kenapa? Inilah salah satu cirinya. Quran sudah menyebutkan kadang-kadang menjadi fitnah, kadang-kadang dia menjadi zinatun, apa? Prestatif bagi kita sebagai orang tuanya. Ini alhamdulillah, ya. Seueur jajan, seueur teu jajan, Bu. Murang kali, Pak. Lah ada jajan mah kali-kali, ulin 4 jam jajan sakali, ulin di 4 jam jajan sakali, aya budak ti mimiti subuh nepikeun ka isya jajan wae. Moal aya, bari budak mah jajanna ge 2.000, 3.000 inungna mah panting jajanna sakali baso ta 15.000. Baso nage geura baso beranak di jerona aya 13 baso. Beha ku sorangan ku inungna budak mah jajan cilok hiji, Pak. Jadi kusim kuring dipikir-pikir anu boros mah dalain budak sebetulna mah saha? Tuh. Jadi artinya apa? Anak itu begitu. Makanya anak harus jadi rezeki bagi kita. Dia kada ataupun apa? Prestasi rezeki bagi kita. Ini ada cerita, Pak. Ada punya dia punya seorang tua punya anaknya 5. Ini bagus nih cerita ini. Dia punya anak 5. Yang 4 pinter anaknya, yang 1 belek. Bodoh nu hiji. Unggal poe anu bodoh didegungkeun, Bu. Unggal isuk-isuk. Bodoh maneh masya. Tuh tinggal lancik maneh pala linter. Bodoh sina maneh mah. Nu bodoh teh. Duh kak tuh udah abdi, emang abdi budak sahada budak bapak jeung mama. Siapa yang mau anaknya jadi bodoh, Pak? Tapi terus dia dibanding-bandingkan dengan anaknya yang 4. Akhirnya sudah besar anaknya. Nomor 1, 2, 3, 4, Pak. S1, S2, S3. Semua sekolah, lalu kemudian semuanya bapak-bapak, ibu-ibu, luar biasa. Setelah sekolah, yang 4 bekerja di perusahaan-perusahaan bonafit. Lalu ternyata, nu bodoh teu digawe. Da sakolana ge teu tamat, da bodoh. Ibunya sakit, Pak. Bu, ibunya sakit. Akhirnya ibunya nelepon anak-anaknya yang 4. Tidak ada yang pulang. Kenapa? Karena semuanya sibuk. Akhirnya diurus ku nu bodoh tea. Nu belek tea ngurus, nyuapin ibunya, bersihin ibunya, kemudian mandiin ibunya. Anu bol, anu belek tea, Pak. Anu didegungkeun wae, Ibu. Akhirnya ibunya nangis. Anak saya yang 4 sibuk semuanya tidak bisa ngurus saya. Untung aya hiji sina ieu nu belet teu sakola ngurus unggal poe apalki mah sina budak baralet we ka bahanana.
Sugan teh sinanu opat bakal moal karariye. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, inilah yang kita tidak paham. Ternyata anak walaupun dia tidak punya prestasi akademis, tapi ternyata bisa menolong. Sampai saya baca dalam sebuah surat kabar, ternyata ada seorang anak yang tidak sekolah, tetapi dia itu menyelamatkan orang tuanya dari berbagai kemelut kehidupannya. Jadi urang mada aneh atuh, budak nurek sakolana nu parbut korsi inungna. Kan eteh lieur atuh Pak. Inungna parbut korsi geranya, budakna nurek sakolana. Begitu budak arara subtepan, inungna geus darariuk dina korsi. Eteh nurek sakola teh saha budak inungna. Tapi eta teh buja unggal taun kitu. Begitu adek, mama udah pilihin korsinya ya, di yang korsi nomor 2. Cek budaknya teh, mung asna abdi mah yang korsi nomor 8. Nah, atuh jeung riweuh mikiran korsi ibu. Kan eta budak mah pinter teku korsi. Coba ibu tanya, ini rata-rata anak, bu, kalau ibu parbut korsi hayang naon budak? Lah? Murang kali ingin apa? Anak kita ingin apa kalau ibu pilih kursi paling depan? Jawabanana, supaya pinter. Ah, pinter mah Pak rek ditukang, rek diharep, anger we ari belek mah diharep ge. Karena tidak menjamin anak yang seperti itu atau duduk di depan dia pintar. Inilah proses awal. Manusia tidak boleh diurus oleh orang yang gangguan jiwa. Tidak boleh Pak, istri harus tenang. Istri harus betul-betul rileks, dia harus nyaman. Makanya banyak anak yang broken home karena istrinya gangguan jiwa, mungkin banyak tekanan dalam hidupnya. Kedua, tidak boleh anak diurus oleh wanita atau istri yang narkoba. Tekengi. Kalau ada istri dan ataupun ada wanita dan istri yang narkoba, dia enggak boleh ngurus anak, kata Nabi. Temenang nu narkoba ngurus budak. Naon sababna? Budakna bakal rusak, Pak. Kalau ternyata istri seseorang dia itu karena ataupun kena narkoba, biarkan anak urus oleh orang lain. Kenapa? Karena ini akan berefek. Tidak boleh perempuan yang narkoba ngurus anak. Nabi sangat tegas sekali itu. Kenapa? Karena ini adalah bagian daripada apa? Menguatkan regenerasi kita, Pak. Bu, insya Allah saya tidak pernah berkata begini. Aduh, sana Ustadz, gimana ya nanti ke depan anak kita? Aina budak loba kana HP, ken baik. Naon sababna? Doraka mah teu ku HP. Kanan korun gitu baragoan HP, doraka sakitu we. Jadi ibu bapak tidak perlu khawatir. Kenapa? Zaman itu akan terus berkembang. Kalau anak durhaka bukan karena apa? Bukan karena media. Anak durhaka bukan karena apa? Bukan karena apa informasi. Tapi anak durhaka karena pendidikan yang salah kepada anak. Itu aja yang paling pokok. Ibu yang narkoba tidak boleh. Ngurus anak gak boleh. Merawat anak gak boleh. Mendidik anak gak boleh. Dia harus betul bersih perutnya daripada barang yang haram. Orang istri tidak boleh perutnya Pak dimasukkan barang yang haram untuk mengurus anak. Catat oleh bapak ibu-ibu. Kalau ada anak yang dimasukkan barang yang haram, biasa dia melawan kepada Allah. Anak yang dimasukkan barang yang subat, dia akan melawan. Barang-barang yang dia halal tapi tidak toyib, anak banyak melawan orang ataupun banyak marah. Coba lihat kata Ibnul Qayyim Az-Zawjiyah, anak yang dimasukkan barang haram bakal banyak menentang syariat Allah, anak yang dimasukkan barang syubhat bakal banyak melawan orang tua, dan anak yang banyak dimasukkan barang yang halal tapi tidak toyib, dia cenderung pemarah. Lamun budak bu gede amek pok torolong etete buating aya nu halal tapi teu toyib ba. Ya. Tinggal kapungkur mah budak tuangna naon kulu buhui kulu sampe ah etete tararenang kana emosi teh dibere hui budak wah kalem pa. Kenapa? Karena ubi itu adalah apa? Dia membuat tenang, rileks. Naon sababna? Apabila orang banyak kentut jiwanya akan tenang. Itu hasil penelitian. Jadi kentut mengobati kejiwaan, Pak. Pokoknya nu stres loba hitut cager gerasok. Kenapa? Karena kentut. Bagi dulu anak begitu, Pak. Makan ubi tenang. Kenapa? Ini kenapa? Karena itu. Coba murang kali ayeuna tuang nanaon, Bu. Pak, makanan sekarang apa? Wah, ayeuna mah hot dog. Hot na wae geus panas tamah dog. Ya, mata budakna beda ayeuna mah. Tinggal ibunya, nih saya atau di Umul Qura Pak, ada penelitian anak yang minum air susu
yang ternyata itu dari sapi, itu cenderung dia itu akan berbeda dengan anak yang dia minumnya ASI dari ibunya. Itu beda, Pak. Saya tidak menyalahkan air susu sapi, bukan. Kalau anak banyak minum air susu sapi, bagus ke intelektual. Tapi awas, di Ummul Qura, Pak, ada kajian atau ada ibu-ibu, kalau dia anaknya tidak ada ASI-nya, itu pakai air susunya gini, Pak. Bu, masukin ke gelas, itu dikocekin gini. Nah, dikocekin 30 kali ke arah tawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa? Karena bagaimanapun itu adalah ada unsur hewani dari susu itu. Maka menurunkan unsur hewani dengan cara dikucak 30 kali ke arah tawab. Itu dilakukan rata-rata di daerah ataupun di Ummul Qura. Maka anak-anaknya berbeda. Urang mah budak cerik langsung asupkeun kanadot dikitu-kitu. Matak budak teh kikieuan, Pak. Naon? Atuh deuk teh kop cerik kitu ke dot lap ka budak teh. Budak calangap lewat ke. Udah santai aja, Bu. Begini 1 2. Ini perbaiki dari apa? Saya tidak berbicara masalah narkobanya, tapi berbicara bagaimana sistem yang kita bangun untuk membuat anak kita menjadi bagus. Makanya ibu-ibu engke ninyu susu nya wayahna cing sabar kieu heula, Pak. Kocek heula. Keun bae budak ceurik antep we. Naon sababna? Mun budak ceurik sehat sakitu we. Lamun budak ayeuna teu ceurik berarti eta budak gering. Makanya bapak-bapak itu cuek, Bu. Kalau ngurus anak bapak-bapak cuek. Jujur aja, Pak. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan, "Idza ra'aita mas'alatan fil walad fandur abahu." Apabila Anda menemukan masalah tidak beres-beres di anak, maka lihatlah bapaknya. Naon sababna? 70% masalah anak ada di bapak, begitu aja. Ini hasil riset saya. Kenapa? Ternyata 70% masalah di anak tidak beres-beres, ada masalah di bapak. Itu aja, Pak. Saya tidak menyalahkan bapak-bapak ya. Mudah-mudahan bapak-bapak ini berhenti. Kenapa, Pak? Karena 17 ayat tentang pendidikan anak di Quran, 14 ayat anak dialog dengan bapak, 3 ayat anak dialog dengan ibunya. Jadi yang paling banyak dialog itu adalah ayah dengan anak. Makanya hebat bapak-bapak yang terus belajar. Ibu, ibu-ibu seminar haban bab budak. Ya. Haban we ibu-ibu seminar. Kuduna bapak-bapak nu salaminar mah. Ibu-ibu wae haban we unggal minggu ibu apa istri kita seminar ari budak baong wae, cek budak teh da mamahna seminar wae tuh kitu. Ari budak teh kaurus, seharusnya yang banyak seminar siapa? Ayah, Pak. Kenapa? Kata Ibnu Qayyim, "Idza ra'aita mas'alatan fil walad fandur abawahu." Apabila Anda melihat masalah di anak tidak beres, lihat bapaknya. Kenapa? Karena bapak adalah puncak daripada komunikasi yang harus jalan dengan anak kita. Inilah yang benar. Betul, Bu, ya? Insyaallah, pulang dari sini kita belajar bagaimana meminumkan air susu saja. Matak budak tong aneh dititah ngaji sorana kumaha. Aa ngaji moh tah eta sorana teh. Sabab naon? Buating tidinya. Aya budak dititah salat berele kosdoma buating tidinya. Pak, jangan salahkan, karena ini adalah pola pendidikan bagi kita. Makanya Rasul mengajarkan, kalau Anda minumkan air susu kepada anak, maka minimal Anda bacakan bismillah kepada anak itu. Mudah-mudahan sambil didoakan begini, soleh, bager, pinter, lep, kabudak. Lain imam, entang-entang, cerik, wae, sinang, yuk, sinang, inum. Ah, akhirnya Pak, anak jadi menjadi permasalahan yang hebat. Terakhir dari saya, karena tadi saya bilang tidak akan lebih dari jam 10. Ya. Karena dari belakang sudah ada yang lihat jam. Padahal tidak lihat pun insya Allah jam akan bergulir. Ya. Ibu yang terakhir, tidak boleh perempuan yang sering menyiksa yang mengurus anak. Istri yang pemarah, istri yang sering menyiksa, itu tidak boleh kata Nabi ngurus anak. Itu enggak boleh. Dia harus betul-betul istri yang tenang, yang santai, yang rileks. Kabayang ku ibu, Pak, budak ayeuna sakola tinggalnya, matak budak sakola ayeuna lamun di bejaan pre sok ngagajleng. Ade besok ya, ade-ade besok libur sekolah ngagarajlengnya. Asik cenah isuk pre eta teh. Naon sababna? Ieu teh budak sebetulna mah mung sakola eta teh, Pak. Sok kira ibu-ibu ge da jol ngagarajleng, ibu-ibu mingon payun pre nya ustadna bade angkat da ngagarajleng pa eta teh. Asik pre ustad teu ngaji eta teh hartina naon? Geus embung haji meureun nya. Anak juga sama. Kenapa? Ibu kebayang enggak, Pak?
Ini sebuah teknik yang sangat hebat. Kenapa? Ibu menyiksa anaknya dari subuh. Begitu anak mau bangun, dibangunkan dengan cara keras. Bangun, ini udah siang, cepat mau sekolah. Luar biasa, lap budak pak, asup ke toilet, di toilet diamakan kene. Adek, cepat ini kan, itu kakak mau mandi. Ker mandi wek dicarekan budak. Beres mandi, poho mawa anuk, budak dicarekan kene. Engke di mandi mawa anuk atau sana, jadi kumamah wek. Pak, eta rek keluar budak, disentakan ku indungna. Tapi gak apa-apa, kenapa? Karena ibu-ibu yang sering cerewet bangun tidur, itu adalah menghabiskan sisa kalimat yang sesa nukamari teteh gitu. Karena ibu-ibu kan 220 ribu kalimat per hari. Maka begitu nanti ada sisa biasanya subuh kalah luar teteh. Kamari pak dinten iya saya 13 ribu, kayak sesa 7 ribu deh kalah luar subuh teteh. Maka ibu-ibu mau gugah bobok, wek teteh meyakin nukamari ayah sesa. Maka budak teh wah bu luar biasa. Beres di baju budak diamekan kene, beres di baju pak lagi makan diamekan kene, naik motor disentakan di jero, si anak di tengah, bapaknya di payun, ibunya di tukang, budak di degung kene, engke deui sida tong kabeulangan wae jadi bapak sudah kenapa bapak didamel kieu, akhirnya apa beres turun anak pak dari motor ngahuleng wae kieu budak, ade bade kalebet moal. Duka tuh sana, nyanyi tuh budak. Begitu asup ke kelas cek guru dah teh, ibu ini anak ibu kenapa katanya hulang-hulang. Duka sana dah teh di kumaha ku abdi cek budak teh. Duka kumaha disentakan di subuh. Ya, ini bagaimana pak seperti itu. Maka jangan menyiksa anak. Ya, saya ditanya, Ustaz, kumaha sana eta, saya maaf ini. Anak saya nomor pertama gak mau sekolah. Bade sekolah, alim, hoyong naon, hoyong kawin, kawinkeun. Gampil ngurus budak mah. So, budak hayang kawinnya kawinkeun atuh pak. Usia 18 tahun. Mau sekolah, mau apa, sana naon, liur, gampil pak, naon, kitu we. Nomor iya, bu, kalau ibu nanya, anak yang gak mau sekolah, anak yang kecanduan game, saya semuanya komplit ayah. Anak saya nomor 2 enggak main itu kalau udah main game Pak berapa jam di warnet. Tapi sekarang dia kalau lihat warnet enggak mau sekarang. Kenapa? Karena harus ditangani oleh kita bukan oleh orang lain. Sok bisi aya budak anu hayang mun sakolana hayang dituturkeun we ka indung bapana aya sim kuring. Pokona mah araya lah sok. Ya, komplit budak teh naon sababna? Karena orang itu harus menguasai karena dari sebuah pengalaman. Tapi nikmat. Kenapa? Karena saya teringat sebuah hadis Nabi. Apa? Innallaha yarpa'u min ibadihi aljannata. Nanti ada orang tua yang masuk surga oleh Allah. Kemudian orang ini bertanya, Rabbi ayu syai'un hada. Ya Allah, kenapa saya masuk surga padahal saya banyak dosa? Kenapa saya masuk surga padahal saya tidak pantas masuk surga dulu katanya? Kenapa saya tidak digodok dulu di neraka? Lalu payakulullahu azza wa jalla, Allah kemudian mengatakan kepada orang itu, li istighfari waladi kalaka. Karena setiap hari anakmu berdoa, Rabbana gfirli wali walidaya warhamhuma kama robayani shogiro. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak sukses adalah anak yang dia tiap hari berdoa untuk kita, Rabbana gfirli wali walidaya warhamhuma kama robayani shogiro. Belum tentu pendidikannya tinggi dia berdoa seperti itu. Belum tentu jabatannya bagus dia dapat berdoa seperti itu. Karena anak yang hebat adalah kata Nabi, li istighfari waladika laka. Anak yang sering berdoa setiap hari, Rabbana gfirli wali walidaya warhamhuma kama robayani shogiro. Bapak-bapak, ibu-ibu, itulah pak, mudah-mudahan anak kita itu aja ya. Tiap hari ibu ya di sujud dia berdoa, ya Allah ampuni orang tua saya, da urang minta hampura kalau cancang tuh dihampura pak. Tapi kata Rasulullah, apabila anakmu yang meminta ampun buat orang tuanya, maka itu pasti akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pertemuan hari ini, pertemuan malam ini, saya ingin mengarahkan semuanya, mudah-mudahan anak kita semuanya jadi anak-anak yang dia selalu berdoa kepada kita sebagai orang tua kita. Dan ibu bapak, awali kita ya untuk berdoa untuk orang tua kita, baik yang masih ada ataupun yang sudah meninggal. Mudah-mudahan anak kita pun sama mendoakan kita. Betul pak ya? Doanya apa ibu? Rabbana gfirli wali walidayya warhamhuma kama robayani shogiro.
Jadi Bapak, alhamdulillah. Ibu, alhamdulillah. Apabila ibu dengar anak langsung berdoa dalam sujud dengan doa tadi, berarti Bapak ibu berhasil mendidik anak yang hebat. Kesimpulannya, closing statement dari saya, tidak perlu khawatir dengan sesuatu yang akan terjadi ke depan. Kita tinggal optimis dan kita harus yakin, Pak, bahwa kita akan diselamatkan oleh anak-anak kita. Apabila Bapak punya anak lima, maka akan lahir lima bakat, lima takdir, lima rejeki. Ibu punya delapan anak, ada delapan bakat, delapan rejeki, delapan takdir. Kenapa? Karena kata Nabi, tidak akan semua anak itu sama, walaupun dalam rantai yang sama, tapi ternyata akan beda-beda. Insya Allah, Pak, kalau ini diterima oleh kita, anak kita jadi rezeki bagi kita semuanya. Paham, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ini bukan menggurui, tapi ini hanya sekedar sharing. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dalam pertemuan yang lebih bahagia lagi, yang lebih hebat lagi, dan Allah menurunkan berkah pada malam ini kepada kita semuanya. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Tidak masalah, Pak, tidak perlu harus pas jam 10, tapi materi saya sudah sampaikan. Ibu jaga ya, ibu harus menjaga anak dalam keadaan jiwa kita bagus ya. Tidak boleh memasukkan sesuatu yang haram untuk mendidik anak ya, Bu ya. Kemudian yang ketiga, ibu jangan pernah menyiksa anak-anak kita, karena itu adalah aset yang terbaik bagi kita semuanya. Saya doakan semuanya anaknya soleh-solehah ya, Pak ya. Rizkinya berlimpah, keluarganya barokah, dan Allah mempertemukan kita pada surga yang nanti dilimpahkan kepada kita semuanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.